Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Song Yao dan Nisa. Oke teman-teman, hari ini kita lagi berenang teman-teman. Berenang di mana ya? Di lubang buaya deh kalau tidak salah. Namanya apa ya? Nanti ditanya dulu deh, namanya lupa aku. Lupa, sekarang lagi di perosotan teman-teman. Perosotan yang ada air baknya. Jadi kalau air baknya udah penuh, nanti cumpa deh. Cumpa cuci. Jadi saya lagi benang, misalnya lagi benang, lagi pakai pelampung ditemani sama mama. Wah, kayaknya seru banget teman-teman. Ini dimiliki lagi di kolam untuk yang anak balita teman-teman. Jadi anak balitanya boleh main di sini soalnya cetek nggak dalam. Itu prosotannya teman-teman, ada tiga prosotannya. Prosotannya yang warna kuning, terus yang warna biru, yang warna birunya ada dua. Wah, warna birunya itu teman-teman, ini yang tumpah tuh. Ini saya lagi main prosotan. Terus main prosotan, terus ditemenin mama. Pokoknya seru banget teman-teman. Teman-teman harus cobain berenang di sini. Nanti kapan-kapan kita berenang bareng ya teman-teman. Terus tuh Nisa lagi sama kakek lagi main prosotan. Seru banget teman-teman main prosotannya, apalagi temenin sama mama. Tuh dia kan anak-anak pada rame main di sini. Nanti kalau orang dewasanya juga mau berenang, ada kok kalau berenangnya yang besar. Jadi kalau berenangnya ada tiga deh, bisa ada tiga. Ada yang untuk balita, ada yang untuk anak-anak, terus ada juga yang untuk orang tua. Jadi kalian bisa pilih deh mau berenangnya di tempat yang mana. Tapi untuk kalian lebih baik jadi kolam berenang balita aja ya, soalnya biar selamat. Utamakan selamatan teman-teman, dan kalau bisa dijaga sama orang tua biar kalian tetap aman. Oke.